So, balang-balang kosong ini, of course lah untuk diisi. So, this is all the kuih raya yang sudah my wife order untuk dimasukkan ke dalam sini balang. The rest, the house sudah pasang langsir baru, sudah tengah mop and everything. And wife pun sudah masak rendang. So, ruang tamu pun di sana sudah bikin and everything. Sudah pasang langsir baru. I'm gonna give you a tour. Let's go. Okay. Here it goes. So, look at that. So, all set. All set. And Ingrid is sleeping now. It's 12:05 pagi sekarang. So nanti kita letak kuih raya di situ, and kuih raya di sana ataupun di meja, nanti ada meja satu lagi sini. Alright, mari kita check. Wife masak hari ini, dia bilang first time dia masak rendang. Saya sudah rasa tadi rendang ayam, dan kita sangat buat nasi impit, dan besok ada kelupis dan juga pulut. Sam, look at that. Oh, check it out. Mari kita isi. Pastikan tangan clean, wash. Raya kini telah menjelma, sekali lagi buat semua. Ramadan sebulan penuh kan dengan amalan yang mulia. Baju baru cantik bergaya, kuimu hidang semua. Ingrid, wake up. Selamat Hari Raya. Ingrid, wake up. Marilah kita bersama meraihkan cawan yang mulia. Bermaaf-maafan kita semua, jaga sesama ikatan keluarga. Rakan taman, sahabat dan saudara, ayo bersama meraihkan hari raya yang mulia. Bulan Sabit sudah tiba, tanah raya menjelma. Semua balik kampung, jangan lupa ayah bonda. Periksa kita anda gear 1 hingga 5. Doa dulu biar selamat semuanya. Packing baju baru warna hijau dan kelabu. Songkok jangan lupa kalau lupa. So now let's go sebelah. Cuma sebelah dulu. Kita pergi. Kalau masih ni. Tepi pantai jumpa kakatun dengan cepat. Singgah tepi jalan kalau abah sudah penat. Daddy rehat dulu, itu keputusan yang tepat. Ayo hati-hati kita kempen semuanya. Lancang baik-baik jangan ada tak diduga. Jumpa atuk nenek ayah ibu keluarga. Bila rasa jiwa kena esok dah bergerak. Yeah. Bermaaf-maafan kita semua. Alhamdulillah. Portrait, ha? Assalamualaikum. Hai. Ha? Kau mana? Datuk. Oh, okey. Cepat di, gambar di, cepat di. Nanti. Sekarang ada tamu. Oke. Okay. Hah? Slapping rumah besar. Slapping. Bujang lagi ya? Hah? Rahasia. Bujang enggak ataupun? Rahasia. Harus lihat cipun. Bujang. Bujang sini. Mbak, apa lagi? Cipun lah. Cari cipun. B. Atur aja B. Oh, berapa hari kau cuti sana, Be? Berapa hari kau cuti? Nyari besok sama-sama. Kerja hari ini. Ngam-ngam timing hari raya. Masak lauk kari-kari ayam kah? Kari rendang kah? Ya,
nanti lah masuk sekolah tadi sibuk istri pagi ya. Tiga hari lah kau cuti kan? Iya. Deh. Cari tukang masak sana. Cari tukang masak. Siap buka. Buat kau menangis. Selamat hari ya, maaf zahir batin kepada seluruh keluarga yang dekat, yang jauh, yang dapat pulang apa beli buat untuk tahun kedua. Mudah-mudahan murah rezeki, tahun depan jumpa lagi. Okay. Kak? Assalamualaikum, selamat hari raya, maaf zahir batin. Semua keluarga jauh dekat, maaf kosong-kosong. Hai, bini aku tak jadi dia hilang. Untuk ucapan, nanti kita buat ucapan. Tak, ucapan. Allah. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Halalkan makan minum, terpakai, hutang lama kosong-kosong. Tak jauh. Anak nangis bah. Siapa lagi Dam? Dam? Nanti kita buat di rumah lah Dam, ah. Sebelah. Okey. Makan B. Selamat hari raya Idul Fitri pada teman-teman semua, khusus sekali keluarga Maulen Simbaku, semua anak-anak dia, antara yang tertua Nonong lah biasa saya panggil, keluarga dia semua, anak beranak semua. Teman-teman yang lain, selamat hari raya Idul Fitri, maaf zahir dan batin. Selamat hari raya semua, jauh dan dekat, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin, stay safe. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Duit. Utang. Sudah gini kan? Ntar ya mau minta ampun sama mama. Mama bagaimana bang? Tukar itu kan? Ada umur mama, umur rezeki, dapat jodoh. Hei, kamu. Banyak kita semua. Oke. Kakak ya, why? Oh kakak ya sih. Oh sleep sleepy. Lebih. Wuih, utang. Utang. Ini nama saya mendalakan utang. Enggak. Hai, lama-lama. Oke, kakaknya lagi. Kakaknya lagi. Cepat. Gila kakaknya. Oke, gugu cepat. Kak, Kak. You baru jakre apa? Konten. Ya. Konten. Bilain sudah belum? Oke. Oleh saya. Kita kaya lagi salam kalau dong. Mama teraya bilang. Salam nenek. Ada salam nenek. Salam mama. Hat. Ya dah. Hello. Kita teraya dan duit pinjam. Bank batu tidak ada duit. Iya bang. Habis. Sayang betul. Salam. Okay lah. Sudah, kakaknya sudah salam saya. Putar maju. Salam. Ini pun satu bandmut sudah, nak. Oke. Okay. Oke lah. Aku berdiri dulu. Mana?
Jauh di mata namun tetap dekat di hati. Ku mohon maaf 10 jari ku susun lagi. Tahun ini kita raya tambah rezeki lagi. Maaf-maafkan kita semua, alhamdulillah. Jaga sesama ikatan keluarga, mereka tahu dan sahabat dan saudara. Ayo bersama berdoa. Wah, kakak ya, ucapan hari raya. Selamat hari raya bilang. Ucapan hari raya. Selamat Hari Raya kepada siapa? Minta duit raya bilang. Begini, minta duit raya bilang. Oh, ada sudah. Okay, begini. Oke. Okay. Aduh sayang. Ini temberang. Oke, okay, di rumah sebelah sudah. Back to our house. Ini dia punya su. So, dorong kan di sini pasti lah. Ayo bersama meraihkan hari raya yang mulia. Jangan kita melupakan yang telah tiada. Karena tanpa mereka tiada kita di dunia. Merasakan semua segala nikmatnya. Semoga diberkati anak kita semua. Satu Syawal Idul Fitri, bangun pagi penuh seri. Siap cantik handsome, letak bau wangi-wangi. Ketupat rendang kulut lemang dodol ada lagi. Anak buah minta duit raya terus beri. Tapi raya kemah jauh masuk ke telinga. Jangan lambat dia rapat mari niat seterusnya. Balik rumah ayo jemput makan sekeluarga. Salam ibu salam ayah kalau masih ada bapak. Bunga api jangan biar main sesuka hati. Jangan silam kena lekat belah ini senang. Tapi lupa bakal mau campur air betul. Ini kemurin kita wajib terus warisi. Nyanyi-nyanyi lagu raya di tengah Idul Fitri. Yang jauh di mata namun tetap dekat di hati. Ku mohon maaf 10 jari ku susun lagi. Tahun ini kita raya tambah rezeki lagi. Malam tiba sana sini bunyi dentar dentung. Meriam bulu sudah sita namun masih bumbung. Ingat ada adik belajarlah dengan tekun. Maka exam kasih meletup barulah kelabung. Habis cuti jangan lupa periksa sekali lagi. Balik berasakan bagai tak ingat diri. Hati-hati biar sampai selamat terus ke hati. Jangan tinggal kunci rumah nanti satu hal lagi. Ini lagu seloka Idul Fitri hari raya. Social media kasih viral kongsi itu semua. Walau raya jauh lagi senyuman lu terkesima. Mood feeling raya tahun depan kita jumpa. Ucapan hari raya. Ada ini bang. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Maaf Zahir dan Batin kepada semua family yang jauh, kawan-kawan, sahabat handai, saudara-saudara, terutama family yang jauh macam Johan di Aomori Japan, keluarga di KL. Cheng Cheng and family, Bingo and family, keluarga mentua, anak-anak di Tawau, di apa ni Batu Dua, selamat raya, semua ipar-ipar di KK Kinarut dan kawan-kawan lah semualah, okay? And of course to all the Muslims out there. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Bye. Selamat Hari Raya buat semua family yang jauh dari kami di setapak Kuala Lumpur.
dan selamat hari raya. Maaf, sahih dan batin. Bye. Di kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Maaf zahir dan batin. Di kesempatan ini saya Mulin Asung Simbaku mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua kawan-kawan, terutama sekali kepada anak-anak yang tidak dapat balik, sama ada yang di dalam di luar negeri Sabah ataupun di luar negara. Yang itu harap-harap tahun depan dapat berkumpul dengan keluarga, semua dapat balik gambar raya. Assalamualaikum. Selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. We love you. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin dari kami. Bye. Jadi kami ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin semua ya. Mudah-mudahan kamu semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi terima kasih. Alhamdulillah. Bye-bye semua. Assalamualaikum, saya Ricardo dan istri saya Nur Asiza, anak saya Nur Aryana Inggit ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada seluruh keluarga yang berada di seluruh dunia. Bye. 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 Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua saudara mara, rakan taulan yang berada di seluruh dunia, terutama sekali yang berada di Sabah. Saya harap walaupun dalam suasana hari raya sama macam yang tahun lalu, tahun ini pelbagai kekangan dan juga tidak dapat melengkapkan keluarga yang tidak dapat balik kampung, saya harap walaupun dengan suasana keadaan begitu, kamu masih juga dapat menikmati suasana hari raya dan juga harap-harap dengan teknologi yang ada zaman sekarang, kamu boleh video chat dan mengubat rindu dan mendekatkan kamu walaupun dari yang tidak dapat datang balik kampung. Sekali lagi selamat hari raya, maaf zahir dan batin daripada saya dari Amori Jepun. Pertama kalinya kau tiada di sisi, kau pergi tak mungkin kembali. Insan yang ku sayang, yang ku puja selama ini. Ramadan beralih Syawal, ku rasa hiba. Rindu dirimu, dengarkanlah deku. Ku titip doaku di Syawal nan jadu. Kini tinggal sakit.